Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Kali ini saya Agustina, beauty consultant dari Evarina Skincare Bontang, akan memberikan tips untuk mengatasi atau agar kulit tampak awet muda sepanjang hari. Langkah awal wanita, kita itu adalah wanita yang harus respect terhadap kecantikan kulit kita, yaitu diawali dengan perawatan sehari-hari. Setiap hari kita harus merawat kulit kita dengan meluangkan waktu sedikit, tidak harus sebanyak-banyaknya, tetapi cukup 10 menit setiap harinya, yaitu ketika bangun tidur kita harus rajin membersihkan kulit kita dari lemak-lemak yang ditimbulkan oleh kelenjar kulit kita, dibersihkan dengan pembersih yang sesuai dan cocok dengan kulit kita semuanya. Kemudian setelah itu dibersihkan dengan air. Kemudian kita lanjutkan, salah satunya kita atasi dengan pemakaian sunblock. Kemudian untuk malam harinya kita gunakan juga untuk mengurangi kerut-kerut wajah kita, terutama di daerah mata, kemudian smile line dan dahi. Itu dioleskan dengan krem-krem khusus untuk wajah kita agar kulit kita tidak kelihatan kerutnya. Kemudian sering juga kita melakukan senam wajah bisa dilakukan tiap hari dan juga sehari-hari. Setiap kali kita itu kurangin wajah cemberut sehingga wajah kita biar kelihatan lebih muda. Kemudian untuk perawatan bulanan atau perawatan berkala, tetap kita harus melakukan di salon karena kita butuh untuk relaksasi wajah, refleksi wajah agar wajah tetap kencang, cantik dan muda. Yaitu bisa dilakukan dengan beberapa perawatan seperti facial, setrika wajah, peeling diamond, ataupun perawatan-perawatan lain seperti totok aura yang semuanya itu membantu otot-otot wajah agar kelihatan tampak muda. Demikian tips dari kami. Terima kasih.